besi lanang besi wadon ketemu mana nang bloknya ane opong, ya Allah tolong. Kayaknya nggak dimetu lur, karena di rumah gue nenek karo bos gue pada luka kabeh. Jadi nyong ditinggal nang rumah dewe kan. Bingung ya nang rumah pengen mangan tapi orang ana panganan. Jadi kayak RP apa jenenge pengen goreng tempe. Tangan tempe kemul Hasono Sobo tapi nang Taiwan orang ana ya. Nyong juga ora bisa gorenge sing persis kayak nang Wono Sobo. Jadi kita gawe tempe goreng bae ya. Tempe goreng sing ditepungi dikemuli karo tepung. Berhubung nang omah orang nana perbubuan orang nana tempe kita toko disit maring toko induk ya lur. Oke okay. Yowis markintil mari mangin til. Hi, kayaknya wis tekan toko indone lur, toko indone nang buri kaya ya nang kana. Sekarang kita golek tempe, kita tempe mlebu lur. Kita nang tinggi nang indeks. Ini ora bisa ya. Wis rampung belanjanya tadi, maaf ya. Waktu di toko Indo enggak boleh rekam ya. Jadi waktu belanja enggak ada videonya. Ih, ya serap apa ya. Oke, langsung bae ompong arepe otw balik. Terus goreng tempe, lur. Nyong enggak bawa kunci rumah ora ya? Kok enggak bawa, Ding? Tak kira orang enggak bawa kunci rumah, lur. Ora bawa ya, kepriwe jajal? Apa rendais? Karena bisa mlebu rumah damai karo bose. Ya Allah tolong. Ya wis lur, kita ke tewe pulang dulu ya. Oke okay? Ini wis tekan rumah lur. Tadi omong beli ini ya tempe, beli apa yang penyedap rasa, terus ini apa namanya bumbu tepung serbaguna ya. Tuh ini sing simpel-simpel bae lah, males nganu lah ya ngulek-ngulek. Ini tadi aku beli harganya tempe berapa sih tadi ya? Sekitar ente 60 ente. Sekitar 30.000 ini ya. Ya wis markicus. Mari kita anu guys. Kita eksekusi tempenya ya. Oke. Ibu nek nang Indo kayaknya 30.000 li akeh banget ya lur. Ini ngarepe masak sidik bae rasa akeh lah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Mari kita iris. Unung lah jangan elang ya. Priwe sih. Nek nang ngono sobo kuwi ya, ki nek tempe terus ditepungi kuwi jenenge tempe kemulur. Nek kari nang ngon, rekari apa tuh jenenge apa lur? Nek nang ngono sapa jenenge tempe kemul. Tapi nek nang tempe bedane ya, kan ana sebagian kayak nang Cilacapan kayak ngono jenenge mendoan ya. Ngono sapa tempe kemul bedane kuwi ya lur. Apa jenenge nek mendoan kan mandan kae ya, urung garing banget ya. Tapi kalau di Wonosobo itu jenenge tempe kemul lur. Kue wis garing banget lur, garing maksudnya kayak apa tepungnya kue garing-garing lur. Jadi beda, kayaknya pun rasanya pun beda lur. Ya, meh padahal lah ya. Tur kan kalau apa jenenge? Anu ya, nek apa sih tempe kemul ya? Tempe kemul kue kuning banget, kuning pekat kayak gue. Nah, nek menduan kan ora kuning banget ya, ora kuning banget lah kayak gue ya intinya ya. Nek tempe kemul sih kuning banget lur, jadi nyong kangen karo tempe kemul lah. Tapi nyong ora bisa sepada goreng ora bisa pada karo apa jenenge tempe kemul ini. Ya wis lah saan ane bae lur lah, ora sadi anak-anak nah ya. Oke iki kepriwe nyong lah. Oke lur. Oh iya, karo sebagai ngoblok-ngoblok. Ini karo nganu dong lur.
nyurup nak kok nyetek nak kompor ya goblok banget kok mengani burung dilepok nak gue sumpah bujang ra kena banget loh lani burung di nganu cemplung akan karena aja kakeh lur maklum lah ya baik dan untungnya ya lur nyenang ini pindah alhamdulillah gak oleh masak loh lo sama kayak dulu cuman nyenang ini tuh males banget kalau disuruh apa masih bukan disuruh sih maksudnya kalau mau masak masakan Indo itu males banget jadi kadang aku di sini tuh mangan ya wis anane bae kayak gue nggak harus diadakan makanan Indo kayak gitu ya lur wis ini kita goreng lur Bismillahirrahmanirrahim warna kuning warnanya lur jadi kayak orang menggiurkan orang pada kayaknya orang sobo bismillah karena orang sobo gue lur ya ya tak tuduhi gambarnya ya nek tempe kemul warna sobo kita tuduhi gambarnya karena warna sobo gue kuning banget terus kayak niki sing ijo-ijo gue kayak dungan lur bukan apa namanya bukan daun bawang kayak lekio apa-apa ya kalau nggak salah iya deh apalah namanya itu nanti tak kasih tahu lur apa fotonya ya foto gambarannya kayaknya kurang kayaknya deh tepungnya kurang lur ini kok nggak lawu madang enak kayaknya ya kok kraket kok dilapain wis nganu ya rupanya wis geseng kayak gini ya sini ke priwe ya Allah geleng lur mateng lur tapi geseng ya Allah bucah edan ya contoh-contoh wong ora pinter masak kayak gini ya Allah geseng irang tuwek ya kayak nyong lur za Allah ke priwe siang nih aning ora bakat kowe dadi koki. Ireng to. Iyalah. Tinggal madiang, madiang ya, tinggal madang nyambel bawang nggih. Segane juga wis mateng ya. Ya wis lur. Iki ngeri segorengan maning lur, nggih. Ya tinggal segorengan maning. Geseng. Oke lur, wis mateng lur. Ki nganu ne apa jenenge? Tempe kemul geseng. iki sambel bawange. Ya Allah tolong. Iki segane lur. Oke. Ayo wis, kita lanjut madang dhisik lur, ya. Sebelum madang kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Semoga yang aku makan menjadi vitamin. Amin. Emak, bapak dan emak. Amin. Selamat makan, Lur. Kita cicipin dulu tempe kembul. Enak, Lur. Panas. Enak lagi. Oke. Panas. Endulita lur. Enak kok.
enak lur. Mesti kalian kepingin ya. Kapok gak boleh dewek ya. Ya Allah tolong. Enak banget, masya Allah. Kriuk banget. Ya wis lur, videonya saya minta kasih dulu. Nyonge arepe menyelesaikan makan ini yang menikmat, ini yang nikmat banget. Oke, videonya jadi sampai tekan sini dulu. Aja lali di like, komen ya, di share. Matur thank you yang nonton dan mendelok. Oke lur. Oke, besi lana besi wadon. Matur thank you, bye bye. Thank you for watching.